Betawi ah? Betawi? Mingguan lo ke setina di mingguan Miana, kau di nama itu mau ke setina di Miana. Ya? Mirai lo mau ke setina di Mirai. Mingguan lo itu lo mau ke setina di Mingguan lo. Ya, Mingguan lo. Ya, mau sama dia. Al-adat, kebiasaan yang baik, dia pahalanya. Apakah masa bayar atau masukir atau berbagi
aku baca Quran atau puasa ini karena syukur dia lagu dan niat nanti tak malam ya syukur itu dengan niat masa niat dilarang tidak dilarang malam dan tuh di anak tuh di otori oai sama saya itu di atas para maita yo terlupung ya roh tau nonton ini misalnya jangan tuh ini atas macuai tapi mau boleh pak masa tentu itu mau mengenai sama jauh anak tuh yo terlupung orang munau ha nama anak tuh yang siapa sih nama tua lihatnya kalau nama anak tuh apa 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 aduan nama mana tapi tak boleh nama dia mana ini mana antenya lah rasa syukur diungkapkan dari sesuatu yang haram yang gelap. Ya jadi Pak Ustaz, Pak Jalil itu jauh ke segala turunnya. Dan tuan-tuan yang mengulur itu, menutup dunia. Dan mengulur siapa itu. Dan dia boleh kita, kalau kita kerjai, eh rawun itu tidak menutup. Dan apa yang kuat? Dikena denda. Kena denda kejap. Seapa? 20 liter baras. Tunggu sumbangan itu kasih asa. Coba minta ada 20 liter baras. Daripada mana itu jangan boleh 6 juta. Mau satu pada aku. Iya. Jadi gua itu tempat tinjau gua kalau nama coba analog tuh tuh tinjau dia laksanakan itu semua lah. Apa yang bro? Kena denda. No tuh masa-masa. Ya tuh ini Pak Laisan anda boyak tuh ini. Cuma ada mana tuh boyo di mana jamu nggak jamu nggak ya di mana bayar apa ya? Mau nggak dia bayar atau itu boyo tuh dia? Kalau tidak tuh ya boyan nama boyak nama anak pas gaji baru misalnya. Dan tersinggung dia, contoh itu namanya yang mana tahu. Waktu itu kita beli, dan waktu itu ketika kesadaran, kita ngomong kita bermasi akhirnya untuk satu dia. Jadi kita itu pacar untuk ceramah. Pacaran pacar kata pun tunggu, kita masih bunyi tahu. Dia tuan gue yang dan tuan gue yang ini, bapak kita gue yang sabu, aku mau tak. Kan pasal. Apa dia tuh pun mati jaya? Dah melaksanakan ini, ramu. Berdakwah Allah Taala. Apa yang kau? Nabi Nabi tahu yang dulu terbalas. Itu terkasias. Nanti bicara. Nah itu sumpah. Sumpah. Apa yang sumpah lo? Cinta itu sumpah tidak. Lo tidak mengaitkan dengan sesuatu. Lo sumpah sumpah saja. Dan tahu kalau saya tak cai. Nah oleh anak-anak. Apa pola ini yang orang mulai dengan lagi. Kurang nasa tahu. Kurang tahu. Kurang senar. Macam saya tadi mana anak apa dah lain nak masalah oh ya manuan dia pura bohong dok mana boya kau saya boya buang kau boya belas belas anu apa anu kamu kau ini mana tak pernah pura bohong manuan dia kau pura pura bohong nak kena sumpah sakana sumpah sakana besar kalau dia tak kau pura bohong dia pura macam mana nak kena denda 20 liter baras. Nah, kalau kita bawa, biasanya tu dia nak, dia mungkin mau ngacai, tahu dia cuma cai. Dan tu sama pemuda pak, jadi kita jalan ini, nonton ni betul. Biasa, dia baru baru ya, orang yang kita, apa dia kenapa? Boleh sana, boleh pada sana, boleh sana nak. Mengapa mulai? Mau lawan dia, dia senarai, mau foto pembawa, tak foto, foto foto nak. Anda nak foto nak? Pengen dimulai, mana kalau kita apa kata mahalan mana mana, lapan nama korup mana ini nama, nama korup pembawa itu tahu tuan yang ini nama bawa korup, nama kalau korup mau bayar pun ya, mana yang, mana yang sih kata korup mau bayar tunggu kita singgal, malu di sana malu, si matang malu dulu, atau si matang mungkin ada mau, nanti ada yang mau sama kita nanti apa dia apa dia, itu sumpah, bayar pun boleh terbatas. Nah, sama juga ini boleh sampai. Karena teman tu tadi dia ada bulu e, mau lipe, memuntal. Paling tinggi statusnya bulu, paling kaya statusnya bulu sunnah, paling kaya. Kaya sana dulu. Anda wajib, dia wajib bulu. Ini menurut tinjau fikih ya, bukan tinjau pak tareka atau pak sobu. Ini fikih. Karena fikih itu meninjau ini.
jelas ukurannya. Kalau tarekat tasawuf juga warna lain, itu perasaan, hati dan perasaan, dan itu tidak cukup. Ayo untuk hati, hanya itu malah memperasaan leka. Mau memperasaan hati, cuma kita doa semua itu. Anda butuh apa? Cuma sudah hati. Asalkan tidak, kita mau memperasaan tu. Ku hati itu harus main ukuran-ukuran jelas. Kalau itu hukum, bisa. Jadi hukum yang paling tinggi adalah sunnah. Tapi pendapat yang paling banyak hukumnya maulid ini adalah al-adah, kebiasaan. Al-adatul khairiyah lahu sa laha sawabun dibahiliha dan mempunyai pahala bagi orang yang melakukan. Jadi ini adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang mengandung kebaikan dan ada pahalanya bagi yang melakukan. Abad-abad yang penguasa abad pun ini nih. Ada lu mungkin itu siapa? Itu si Gulaudaya. Penguasa abad. Ini namanya kebiasaan yang mengandung kebaikan dan mendapat pahala bagi yang melakukannya. Makanya perayaan maulid beda-beda. Dan itu sejauh. Lagi nanti ya mau. Lagi nanti lo negara lain Malaysia. Karena ini ada kebiasaannya mempunyai nilai baik. Jadi ia berbuat dan untuk si warung lupa Muhammad berdiskusi masih ada masalah. Ada tuh si warung masalah bunuh si warung pernah tuh warung lupa musuh mereka sembarwang. Jadi si kiri atau si warung perlu tahu apa kamu si warung yang nanti sunnah atau mau sunnah dipalakan yang sunnah atau di bawahnya sunnah namanya apa ada kebiasaan macam masih warung itu menjadi anda tuh siapa warung siapa tuh pak dokter anda tuh siapa warung perlu tahu apa itu mana masih warung masih sunnah bukan apa boleh haram anak haram tuh siapa warung Bapak masih lalu pada perasaan lah. Kalau guna aku mungkin rojongnya kalau kau tanda lebih itu bisa kan? Ayah jadi apa? Jadi saya mau kebiasaan si TWG ada rambut di Betawi tetap pahala di Betawi ya Betawi mingguan lo ke sini di mingguan Niana, kau yang ada itu untuk setina di Niana. Ya, birai lo untuk setina di birai. Mibuan lu itu lo untuk setina di buan lu. Ya, buan lu. Ya, misalkan ini al-adat, kebiasaan yang baik, dia pahalana. Mibuan itu lo, miabang, pabak, kalau ditanteng lo untuk setina di ditanteng di gua. Dia pernah sama itu mibuan. Mibuan. Apa sama itu mibuan? Ya, bapak. Ini berita bapakku, maka mau berita, berani buat teman-teman kalau untuk di bapak cukup Nyampilin yang orang bapakku, nyampilin kalau nyampilin anda di belakang bapakmu kan itu kalau mau ketemu ini anda bapaknya di bapak lah. Pada waktu itu mau ketemu di bapak kalau dan merasa di dua, dan merasa di bapak nyangka tak terlalu apa itu kalau ya udah menanya tak laut mana sebaik pisang atau ini bapak atau oh pindah dana mari bikin mati sejumlah untuk biasa iya padahal apa masa itu dari kanan ini namanya al-ada kebiasaan yang baik mamanya itu sesopo-sopo baru-baru kena ayu lah kena jorok nambah sesopo-sopo ada weke anak-anak tiba kau ingin itu mau gue apa itu kau Nasi bolo tau gak? Laparan lo sepuah, laparan di leke lolo, laparan di balo-balo macam ada apa itu tau gue? Dionggol pisang-pisang ya, dionggol pisang-pisang ini adalah kebiasaan yang baik dapat pahala si teni itu pahala anak buat sikit-sikit subhanallah, alhamdulillah, si salawat si teni itu pahala anak sikit-sikit lo anak mau mencoba
dek turang pun tak macuau, turang luar tak malak kilo, soe tak malumu, sikteni pahala nasik kiri. Mana makanya kita bisa selalu bilang dapat pasangan lagi bulan ini lagi. Apa sangana kali makin tiba bau bau macuau. Kira dalam depasan, ya, disapa saja disapa. Nyalang gua, banyak masalah di sakti, pada tuh yang paron. Nyalang gua, nyana, tidak berdia. Betul deh. Nah, itu gua sih wakat tuh, sih wakat aja mulut. Depasan gua, ya itu pasan. Tahu, hanya ada sakti, sih sampai tahu. Dia kalau kecilan deh, kayak gitu deh. Itu namanya tidur sapa, ada kandang sih namanya di sana. Dan itu semua kalimat yang baik, itu semua ada hal-hal kebiasaan yang baik dan dapat pahala. Kurang jelasan itu. Dari permat ces, ces, ces. Apa? Tertawa. Hai tayo, hai tayo. Kurang itu siapa kita? Hai tayo. Eh, wosi. Buat para kan kita mandat, ya kan bisa nih om, dia lembang misalnya. Ya beres apa kita tahu? Assalamualaikum, atau dia lembang assalamualaikum. Ayo ini sekali, mana masa sakit? Mau dia buat kalau tahu, dan tu apa lupa? Itu bisa sulat kau, sulat ke anak dia, makelo, mana masa sakitnya? Yang baru tahu mana masa sakit? Ah sakit itu. Selanjutnya, doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan hari ini mempunyai itu sentral penanai pusat naik dan mas naik keselamatan enggak nana apa-apa semua bersentral asal makan ya termasuk keisan, keilmuan, kekuatan siapa sentralnya? Nabi Muhammad SAW. Buat dia nyaman, kita ikut dia di nyaman ya. Makanya saat ini, yakinlah dia nyaman, nyaman boleh dari kita Muhammad SAW. Lewat hubungan yang namanya hubungan emosional dengan Nabi yang namanya Nur Muhammad. Kan setiap benda ini ada Nur Muhammad. Dengan arah itu kita buat. Buat masalahnya bisa tahu, yakinkan kenapa bersalawat karena di situ adalah Nur Muhammad. Yang sudah salawat, Tuhan, Allahumma salli ala Nur Muhammadin di Indonesia. Jatuh salawat, Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fit arwah. Benar salawat, itu salawat semua. Dia kita, bahasa umpamanya saya salawat lalat. Model salawat, saya kulalak apa dia. Saya salawat, pokoknya salawat, 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 salawat. Seperti yang bondai. Maka ketua sendiri apa? Kita, saya salawat lalat. Jadi sentral keselamatan, sentral abiyanan, penana abiyanan Nabi Muhammad SAW. Mua ada abiyanan kita dirasakan yang malam berpukawai. Mua ada kenikmatan yang hari ini kita rasakan. Jadilah kenikmatan itu dari Rasulullah SAW. Pasalah apa? Supaya datang baik Allah Ta'ala. Pasalah apa? Supaya dapat menunggu Allah Ta'ala. Ini apa? Salah makan kenikmatan. Nabi tadi bagiannya lino. Abang nyaman saya mati. Abang nyaman saya mati. Ini gua anda barakan yang nyaman nih. Gua nyaman apa? Yakinlah bahwa ini anda, ia tinggal apa? Ia dapat dia sama Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada di situ kenikmatan, itu adalah kenikmatan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia bukan hanya berlaku di dunia, lagi di akhirat. Lo heran apa toy? Gua ada kenikmatan, kenikmatan, perpenyaman, perpenyaman di dalam surga. Insya Allah di taman asa tahu surga. Gua ditanya surga, anda mendapatkan perpenyaman, yakinkan perpenyaman itu pun ada di tahu Muhammad SAW. Patahnya itu surga, mas tahu Nabi kita. Surga, Nabi kita aja mas tahu surga. Di surga. Itu namanya, maka itu surga. Menasa, kami nama lagi, Allah nama dia, Allah Ta'ala. Nabi kita malah kita Nabi kita anda surga kalau Allah ini ada sebatin kalau ini dia berpikir Nabi kita tahu yang kita namanya tidak masuk akal gua surga masalah Nabi kita mesti Nabi kita masalah surga malah
Na waktu nak penyaman kan dari dulu. Pakai ni papi ni nol di saya. I papi untuk mana saya ni untuk eh. I papi ane mana saya ni ane ane eh. I papi beri mana saya beri eh. Jadi papi ane tapi tak apa masalah. Jadi nak boleh nak lawan boleh nak kita apa. Jadi nak punya untuk mana mas. Mau apa untuk salama. Dalam harta kita Allah SWT. Makan Allah di tempat kita dulu. Allah tidak akan memberikan anda kesusahan. Allah tidak akan memberikan anda problem masalah selama Muhammad ada pada mereka. Selama itu Muhammad ada pada mereka. Karena Nabi kita, wa ma bi'istu illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pamase membawa doa manfaat lain jannah alam. Kita cerita nak tolak ego, kotara jam satu, pas kotak, ini pas tolak ego, dai, kecepuna, boleh dai, terus mati lo, mati bapak tuan mundur sum, apa nak bau, buah apa yang asal tak, mundur nak, ya. Munono, tak masalah tu nona tu macam saya, sotar yang dekat terima tu sotar. Anda munu tu sotar, bagi dia lah. Mana tahu, kebetulan dia tu kalau si tu nuk bumino, buitan dipakai kau si munu dia, nak dia tak tahu. Cokak dia tu, cokak. Kebetulan tu dua, anda tu kalau si bau tu pun ada di sini, sotar tak mesti tahu. Apa nama? Muhammad ya Rasulullah. Apa ni? Pada kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan dia. Ni apa andro kata kuatkan? Kuatkan lah. Pemulung tu lah. Dari Malaysia. Dan cerita kan ke Malaysia. Ke Malaysia itu cerita kan ke Malaysia. Sepuluh orang kenal Malaysia di Kuwait. Ada bola ya, bola. Bola. Ya namanya bola. Ah, dia itu mantan pesepak bola. Dan tuan dia itu sosok buaya macam anak di hasil dan tuan dia lain itu masih belum lama sebelum kan. Pernah lagi itu masih belum. Tuan kan. Itu dia tak. Bola lagi, bola lagi. Mengkita namanya Tawi. Ya lu sekali lihat. Mondo kan jual ukuran, bau. Muni ustaz, Nabi ustaz, Nabi ustaz tak boleh. Kau ceritamu Malaysia, dan lemah Malaysia tak awet. Hebat ustaz, hebat apa itu jago punya itu toko, boleh itu hebat itu dia, jago Filipin. Kan tu, kau jengkel Malaysia biasa lah Filipin tu Filipin tuan. Saya pernah di Kinabalu. Dua kali ada pencurian semata untuk Filipin di Bungo. Memang tidak sangat tahu. Yang kita turun dia, kan saya ingat cerita yang kita ini. Dan saya ingat itu dua ah, ya itu Filipin ada kayak dulu cerita di ADN. Kayak Bang Tuh Ustaz, ah bagaimana punya kain ini? Mengapa ya? Baik, anda kita masak yang apa-apa. Apa ya? Mari, mari. Mari. Salam dengan salam Rasulullah.
menghormati dia dan kita Muhammad Sallam menghormati pewaris Nabi Sallam itu salah sangat penting ya. Usama di Hinoi masa saya tidak ada acurmu, masa itu acur Hinoi masa itu kau Hinoi, macam tu Hinoi yang ada kau Hinoi, apa nama Hinoi bang? Pakai apa Hinoi? Pakai apa ni? Mengapa? Yang mati orang dengan cinta, tak mati cinta tadi berjalan. Ah, pakai apa ni? Apa nama modare? Hinoi. Saya tak mau dan dua mati. Ini apa? Pewarisnya. Si ulama pewarisnya. Ini tu nanti anak jari anak binoi. Ada ulama dia tu pernah itu termasuk dalam dunia modal. Dia pun pewarisnya lebih terkenal. Jadi mana kita salamah? Jangan jauh-jauh dari Muhammad Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari Muhammad Rasulullah. Biar dia tidak minta Muhammad Sallam dan pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah-salah tidak tahu ini kalau dulu kamu sudah sah masa lu kapu salah apa lu malah pernah jurnal-jurnal nama masa kamu itu kita gak apa-apa sesak apa-apa itu masa lepang gua dibawa cara-cara nih lece gorong langsung yakin dia mau biar yakin dia apa-apa gua dibawa cara-cara nih lece gorong sombong gak pandang ente tau minum juga apa-apa langsung dorong apa nama Allah Ta'ala mantakabbara wa ta'ahullah ini itu sombong, lece, borong wa ta'ahullah Allah akan menurunkan dia, Allah akan membinakan dia tetapi wa mantawara ini itu setawar ayahari ya kau kenal lagi Allah Ta'ala apa? Hingga kita salam-salam dengan sentral segala mantan kesalahan ini rahmatan ingat, dia semua orang itu Muhammad Rasulullah main. Ya, jadi ngarangnya belum apa-apa terjajah. Dasar si Yusuf, Hamzah. Di ngarang dia mau pak. Terus terus, ini sangat lagi bahaya. Hamzah. Mati. Jadi tuan tuan hadir, ya kan cepat. Dia mengutuk tabe, dia tu akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasulullah dia kecil. Coba, dia nabi tak dia ini. Andi kalau misalnya mikor tu dulu menanya sandal. Dia nanya dia ada salah alasannya. Disunahkan itu korok, apa sih? Anak tak kedekat di wisata, buntu mah buntu susu, kure disuka buntu susu. Salah alam itu wisata. Ini dia pernah ini tuh hal yang Rasulullah salah. Habis makan, Rasulullah pasti mengucapkan dan tidak berikan alhamdulillah. Kita ingin tak korban di mulut tak korok, apa yang lain belum makan apa? Anda lu mau baca alhamdulillah? Sudah. Eh, disunahkan tu bang, buat urai kaum mana? Disunahkan ya, membaca tu bulan lawa kah? Bisa. Ya pernah sekamu. Ya kan? Allah. Masa nak diapal Allah? Apa ni? Apa tu? Lilan kreasi. Lilan kreasi, lilan kreasi. Mengapa nak lihat itu? Karena ia di ilahi gurai sini ayat yang menceritakan tentang makanan. Dia di ilahi gurai sini makanan. Dan dia tak pernah menguang ande misalnya pakai sata ande tapi dia tak pernah menguang wa'amanahum bin khaw ande yang makanan tapi wa'amanahum Allah lah yang akan mengamankan anda Allah Ta'ala di wa'aman bin khaw dari segala macam ketakutan. Dan ande, tapi insya Allah wa amanahum alladhi at'amahum jua'in Tuhan yang memberikan anda makanan wa amanahum dan Tuhan pula yang mengamankan anda dari segala macam ketakutan. Dia itu majuris dibuatkan supaya anda yang berbahaya tidak berbahaya
Jangan mandi di pagi, di lagi kurang sebut. Jangan ya. Kita pari. Rokok, celakakan. Yang kedua, gula lawahan. Jangan tahu. Mengapa dan gulahan? Iya lo gula lawahan, lo berbicara masalah are. Are. Kan dia sangat asamat, artinya orang yang tidak peduli dengan perutnya. Orang yang tidak mengurusi perutnya. Jadi muak perut, anda nak pasar salah hari. Baca gula lawahan. Dia tidak mata penyul, dia ketemu yang ingin anda pesan posisinya. Apa aja? Gula lawahan. Wah berat dalam pasar-pasar arimu cuma tahu aja Allahu Ahad dan dia sangat somat konten arena dia tuh mata Allah nanti mandi mana mandi benar ya Allah somat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.